Motifnya apa Pak sampai tega? Motifnya pertama bersangkutan tuh dua kali datang ke neneknya karena dia punya pinjaman di UPK. UPK itu usaha pengmodalan kelompok di desa. Dia setiap bulan bersangkutan harus mengangsur 210.000 kurang 50.000 pinjem duit, tapi karena hari ini nggak ada, dia akhirnya kembali. Dan malamnya lagi jam hari Senin itu sekitar setelah Isya datang lagi ke sana, dia berpikir mengulang lagi untuk pinjem, tapi anaknya nggak ada, akhirnya ada golok dipukulkan kepada punggungnya nih, punggung neneknya, akhirnya megang lehernya ada golok di sayat di dalam lehernya sehingga meninggal. Untuk menghilangkan jejak, enggak, bersangkutan ingin membakar rumah itu seolah-olah kebakaran, bahwa rumah itu kebakar dan neneknya meninggal di situ. 20 jaman pas dari TKP mus, mau mus nenek sakit hati kok, harusnya mus kan memberi duit ke nenek, kenapa nih ya?